Pelaksanaan kegiatan Bujang Kampung, Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Bupati Siak Haji Alfedri dengan sasaran masyarakat yang aksesnya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Siak. Kegiatan Bujang Kampung ke-76 dipusatkan di Kampung Peredan Barat Kecamatan Tualang dengan melibatkan unsur OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dan unsur kecamatan dan kampung. Saat memimpin apel, Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza berharap dengan adanya program Bujang Kampung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan dengan lebih cepat dan dekat. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Bujang Kampung yang ke-76 yang kita laksanakan dari 121 kampung dan 9 kelurahan. Ada 131 lokasi yang akan Pak Bupati dan saya akan kunjungi untuk melaksanakan kegiatan Bupati kerja dan ngantor di kampung. Nah, tentu harapan kami pelaksanaan ini yang dari minggu ke minggu kita berganti tempat, nah ini bisa memberikan pelayanan terbaik. Di mana biasanya masyarakat yang harus datang, nah ini kita yang datang dengan OPD-OPD terkait yang berkaitan dengan pelayanan. Di harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa dimanfaatkan atau kesempatan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang biasa masyarakat dapatkan dan sebagian kadang-kadang harus mengurus ke tingkat kabupaten. Selain itu, pada program Bujang Kampung, Wakil Bupati juga menyerahkan beberapa administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti kartu identitas anak, KTP, serta menyerahkan sertifikat LC-MIL kepada calon pengantin, dan dilanjutkan dengan penyerahan traktor kepada petani, serta dilakukan penanaman di area kantor Kampung Peredan Barat oleh Wakil Bupati Siak dan pejabat lainnya. Tim Liputan mengabarkan.